Lela. Awak hang ni. Lari gerbang, gerbuk, gerbat, gerbuk. Mengah, mengah. Sebenarnya, aku ni ada benda yang aku pendam kat hang tau lama. Pendam? Awak, aku dah buat salah apa kat hang? Kalau aku dah buat salah apa-apa, aku minta maaf lah. Bukan. Aku suka kat hang. Lega boleh dapat luah juga perasaan. Aku harap hang boleh terima aku seadanya. Aku tak suka hang. Dan aku takkan pernah suka hang. Aku minta maaflah kalau apa yang aku cakap ni buat hang terasa. Hang just kawan aku, Bain. Tak lebih pada tu. Kalau boleh, hang jangan simpan satu harapan pun dekat aku. Aku tengok hampa dua ni kan. Macam sesuai lah pun ada. Tengok daripada segi wajah tu. Dengan shape sini. Hampa sama. Hei, eloklah tu. Boyo jantan, boyo betina. Ngam. Boleh naik pelami ni. Gini lah, Abik. Setuju pula. Cik, ni. Ni bukan teh aku, Amin. Teh aku kerangga pun. Elok pun nak mantap. Hambuih kata kau orang. Hampa kurih. Awaklah hampa ni susah nak jujur. Masing-masing ni ada ego. Cuba cakap, aku suka hang api, aku suka hang Leo. Kan bermesra. Nanti melepas. Siapa lagi? Tak jujur macam mana, memang tak suka. Padahal macam-macam suka sama suka. Padahal tak mahu dengan aku. Ego. Lawa tak galuk ni. Awak sebab ini duduk kat je sorang-sorang. Dia ada masalah ke? Tak tahu, aku panggil dia dah. Main sini. Tapi dia tak mau. Tak apa. Bak Hasbain, biar abang parut yang handle. Ampos dia ni jangan beromel tau. Pik jangan beromel, Pik. Ya. Ah, beromel, beromel, beromel. Allahuakbar. Bain. Bain. Hasbain. Mi. Aku bercakap dengan hang kau tadi. Tak dengar ya. Hang jangan oi. Alright tak alright. Okay ya. Kena aku. Semua orang ada masalah. Aku kenal hang bukan sehari dua. Dah lama dah aku kenal hang. Kalau hang ada masalah, beritahu dekat aku. Buat apa nak simpan seorang-seorang? Aku kawan hang, Baim. Aku boleh tolong hang. Tak tahu, Mi. Aku ni masalah. Lalu fikir benda yang tak patut aku fikir. Benda hak tahun lepas, aku bawa main sampai hari ni. Rabut. Dia dah rabut hidup aku. Serabut. Hang beritahu dekat aku, Baim. Siapa je atas muka bumi ni tak ada masalah. Semua orang ada masalah. Cuma atas kita je. Hang dah besar, Baim. Hang boleh fikir. Benda tak patut hang fikir. Buat apa hang nak fikir? Hang fikir semua tu hang dapat apa? Sakit hati. Sabutkan hang punya kerja. Sabutkan hidup hang. Macam tu hang nak? Aku cuma boleh nasihat dekat hang, ya, Baik. Selebihnya tu hang sendiri kena handle. Aku tahu lah ni hang tengah emosi. Aku minta maaf kalau aku ganggu hang. Aku gurau lu.
Bami dengan Pit. Eh? Kan tak? Tadi dia pun ikut aku ni. Ada tu dia pun singgah kedai tu. Tak kira pun sampai tu. Oh. Makan? Makan? Makanlah ni. Leah. Boleh tak Leah bagi satu peluang lagi untuk Baim? Untuk apa Baim? Baim tahu bila Baim cakap macam ni, Baim nampak Leah tak selesa dengan Baim. Leah, dengar dulu. Baim cuma nak hampak apa yang Baim pendam sama ni. Takkan Leah tak boleh faham perasaan Baim? Bukan Leah yang tak faham. Tapi Baim yang tak faham. Cinta ni tak boleh dipaksa. Kalau hati tak terbuka. Pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Ku hulur tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Ku tahu bintang menunggu, namun aku tak tahu ni. Hati aku ni masih lagi nak kat dia. Dah macam-macam cara aku buat untuk lupakan dia. Tapi stay tak boleh. Han tak tahu ni, han tak duduk tempat aku. Kadang-kadang aku duduk seorang-seorang aku terfikir. Adakah aku ni tak ada rupa? Ataupun cara aku tak kena? Bukan cara tak kena, bukannya soal tak ada rupa. Disebabkan han bodoh, Baim. Aku dah beritahu dekat han sebelum ni, jodoh han belum sampai lagi. Allah dah susah cantik dah jalan hidup cerita kita. Kita ni kena banyak bersabar. Jangan disebabkan seorang perempuan tu han jadi bodoh. Sampai bila nak jadi macam ni, Baim? Sampai bila nak sombongkan diri, ha? Han tengoklah bila melepok. Han dekat mana? Kami dekat mana? Sebab apa han jadi macam tu? Disebabkan seorang perempuan tu yang tak pernah anggap han ni wujud dalam hidup dia. Sebab tu han jadi macam ni. Aku ni kawan han, Baim. So, lepas ni han janji dengan aku, jangan kejap perempuan yang tak pernah nampak effort, ha? Tu dia lah tadi. Aku dah cakap dah jangan masuk kedai tu. Kedai tu baru buka. Apa pun tak tahu. Aku mana nak tahu. Aku nak tengok je kedai tu lawa ke tak. Oh, lepas tu apa? Nak masuk dalam kedai tu? Nak tengok keindahan alam dalam kedai tu? Bodoh kan? Leo. Eh, Leo. Baik yang dengan Han. Cakap macam dengan kayu. Awal. Tahu kan dah. Aku tahu sebab apa. Tadi Baim duduk dengan dia kan? Mengapa masih ada rasa sayang dan cinta lagi pada insan yang sudah tidak menjadi milik kita? Sedangkan kita tahu di antara kita dan dia sudah tersurat jalan jodoh. Ya Allah, jika itu keputusan yang kau beri pada aku, aku redha dengan ketentuanmu, ya Allah. Itulah cerita pendek aku yang diadaptasi dari kisah benar. Hasbain. Pilah Baim. Mungkin ketenangan Han ada dekat sana. Aku dekat sini sentiasa mendoakan Han. Semoga Han jumpa kebahagiaan yang cari selama ni. Bintang jangan kau bersedih. Bintang jangan kau menangis. Tiada mampu. Kau tinggi dia.
kasihlah bagi dia sebab selalu nasihat aku, lalu kuatkanlah aku.